Halo guys, assalamualaikum, selamat siang, selamat datang lagi di channel Percoy, selamat datang juga lah. Saya ucapkan bagi yang baru mampir di channel ini, salam kenal, selamat menonton, dan semoga kawan-kawan terhibur lah dengan video-video yang saya buat. Dan yang telah subscribe channel ini, saya ucapkan ribuan terima kasih lah yang atas support kawan-kawan semua. Saya doakan kawan semua dalam keadaan sehat, dipermudahkanlah segala urusan dan dimurahkanlah rezeki. Oke guys, jadi seperti biasalah kita akan jalan-jalan lagi di seputaran Pekanbaru, yaitu Provinsi Riau. Kita akan menyelusuri lah jalan-jalan yang ada di Pekanbaru di tahun 2022. Oke guys, jadi sekarang kita berada di Jalan Kaharudin Nasution, Marpoyan atau Simpang 3, Kecamatan Kenayan Raya lah. Oke guys, yang di sebelah kanan kita ini adalah Taman Wisata Aerospot. Nah, jadi kawan-kawan yang belum lihat taman aerospot yang di Pekanbaru, nah, silakan nanti linknya saya taruh di bawah. Itu ada tempat-tempat bermain lah, tempat bermain anak-anak, tempat bermain keluarga, dan ada juga tempat olahraga juga lah, seperti futsal gitu. Oke guys, nah, jadi seperti inilah suasana yang di Jalan Kaharudin Nasution, Simpang 3, Kecamatan Tenayan Raya. Oke guys, jadi sebelumnya saya minta maaf juga lah buat kawan-kawan karena udah lama juga kita nggak bikin video karena keadaan juga lah. Karena sekarang di Pekanbaru cuaca udah tidak menentu juga lah, kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, dan tiba-tiba hujan. Nah, jadi seperti inilah, ini kita ambil video setelah hujan lah nih. Jadi cuacanya masih mendung, mendung berawan. Nah, jadi seperti inilah suasana di Pekanbaru saat ini tahun 2022. Oke guys, jadi seperti inilah suasana di Jalan Kaharudin Nasution atau Marpoyan di Simpang 3, Pekanbaru, Provinsi Riau. Nah, jadi di sebelah kanan kita ini ada juga lah makam pahlawan kerja. Nah, kita kemarin sudah kita bikin juga lah videonya, bisa lah kalian lihat di link nanti di bawah. Di Simpang 3 inilah terletaknya Bandar Udara Sultan Syarif Kasim. Dan sini juga lah letaknya kampus atau Universitas UIR lah, Universitas Islam Riau, yang di Pekanbaru. Di sinilah terletaknya, di Jalan Kaharudin Nasution. Jadi sekarang sudah ramai lah semenjak pandemi dah selesai. Dulu 2 tahun yang lalu sudah seperti kampung tinggal lah sini, sepi. Nah, jadi kan yang meramaikan di sini ya itulah mahasiswa-mahasiswa juga lah. Mungkin ada juga lah masyarakat tinggal yang di sini, tapi lebih diprioritaskan lah di sini tempatnya pendidikan juga lah, di Jalan Kaharudin Nasution ini. Karena di sini lah di Pekanbaru ini adalah beberapa pusat tempat keramaian yang diramaikan oleh mahasiswa. Atau di kampus lah, atau universitas-universitas yang termasuk lah di sini, termasuk juga terbesar juga lah di UIR dan di UNRI juga. Terus ada lagi satu lagi kampus UIN. Nah, jadi disitulah pusat-pusat pendidikan yang diramaikan oleh mahasiswa. Dan di sini kan mahasiswa tinggal di sini, terus di sini tak jarang juga lah beliau tinggal di luar, dari luar kota. Yang tinggal di sini kuliah lah. Jadi buat kawan-kawan yang udah lama meninggalkan kota Pekanbaru, kalau mau lihat suasana Pekanbaru saat ini tahun 2020, bisalah kalian lihat-lihat video-video ini.
kampanye alumni dari UIR mungkin dah meninggalkan Kota Pekanbaru atau 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, seperti apa suasana dulu dan suasana sekarang. Mungkin kawan-kawan bisa lah komen-komen di bawah. Dan sebelah kiri kita inilah pagar-pagar Universitas Islam Riau atau UIR. Di sinilah terletaknya Universitas Riau di Jalan Kaharudin Nasution. Nah, itu kita nampak gerbang itu seperti masjid. Nah, itulah gerbang masuknya UIR. Nah, jadi seperti inilah kampus UIR yang berada di Pekanbaru, yaitu di Jalan Kaharudin Nasution. Jadi seperti inilah suasana-suasana yang berada di Kaharudin Nasution atau Simpang 3 atau di Matpoyan lah, Pekanbaru saat ini tahun 2022. Jadi kawan-kawan yang tinggal di sini atau yang pernah lihat sini atau alumni di sini juga lah, silah kawan-kawan komen-komen di bawah. Atau kawan-kawan yang di luar kota udah lama nggak kemari, nggak ke Pekanbaru, mungkin nggak rindu dengan Pekanbaru, silakanlah lihat tonton-tonton video ini dan di share juga lah kepada kawan-kawan, kawan-kawan yang di sosial media kawan-kawan. Okay. Oke guys, mungkin sampai di sinilah jalan-jalan kita di Jalan Kaharudin Nasution atau di Marpoyan atau di Simpang 3 lah. Mungkin sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa lah like, comment dan subscribe. Thank you for watching. Bye bye.